Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. Jadi aku tuh udah lama banget gak bikin konten masak. Dan hari ini aku mau bikin konten masak lagi. Kalian pasti tahu kan di TikTok itu banyak banget yang suka ngebikin video tentang masak-masak gitu. Nah, aku sempat lihat tuh ada yang bikin kayak Oreo layer cake gitu. Dan sekarang aku pengen nyoba bikin soalnya kelihatannya gampang banget. Ayo kita ke dapur. Oke guys, jadi ini aku udah di dapur dan sekarang aku mau ngasih tahu bahan-bahannya. Jadi yang pertama kalian udah pasti banget butuh Oreo dan ini aku pakai 2 bungkus. Kalian juga butuh baking powder dan yang terakhir susu. Cuma nanti susunya diangetin dulu. Gampang banget kan, bahannya cuma 3. Jadi pertama-tama kita pisahin dulu Oreo sama putihnya atau isinya. Jadi sekarang aku mau misahin biskuit Oreo sama isinya. Jadi ini dua-duanya udah dipisahin dan sekarang aku masukin susu ke biskuit Oreo-nya. Ini mau aku masukin di sini dulu. Ini susunya udah dipanasin dan kita masukin dikit-dikit aja. Jadi ini udah rata dan kita masukin baking powder. Dan kita aduk. Ini kita sisihkan. Sekarang kita masukin susu buat filling di crepe cake-nya. Oke guys, jadi ini sudah tercampur semua. Sekarang kita panasin wajannya. Terus kita oles mentega. Taruh baking paper dan diolesin mentega lagi di atasnya. Kalau udah, kalian masukin adonannya yang coklat. Terus diratain. Kalau udah kita tutup, abis itu tunggu sampai 6 menit. Sekarang kita buat layer kedua. Kalau udah rata kita tutup lagi. Ini kalau misalkan layer udah jadi, didinginin dulu. Dan kalau udah kita bisa olesin ini. Ini kita taruh layer satu lagi. Terus kita olesin lagi. Ini layer ketiga. Oke guys, jadi Oreo layer cake-nya udah jadi. Kalau kalian mau buat, tipsnya itu kalau pas kalian mau taruh icing-nya, pastikan crepes-nya itu udah nggak panas lagi, biar gak retak-retak. Jadi sekarang mau aku cobain dulu.
Kalian jangan lupa buat coba bikin di rumah dan tungguin resep aku selanjutnya. Bye!